Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Genduts dan hari ini kita akan lanjut main The Sims 3 bersama EB Genduters. Jadi langsung aja yuk kita main. Kita beliin dia kompor. Kompor. Hangernya 9 ya. Hangernya 5. The compressor. Kayaknya agak ke bawah-bawah dia yang bagusnya, hangernya 10. Self cleaning, dia nggak usah dibersihin ya. Harganya tapi 1.800. Ini environmentnya ada plus 1, cuman dia hangernya cuma 9. Tempat cuci. Hanger 9. Hanger 9 sama self cleaning. Learn cooking faster. Ini jadi belajar masaknya jadi lebih cepet ya. Kita nggak butuh learn cooking faster, bro. Jadi mungkin kita beli yang hangar 10 sama environment nggak ada ya. Jadi kita beli ini aja yang paling mahal nih, 1.800. Dan bisa kita random warnanya. Mungkin yang hijau. Mungkin hijau sama putih ya, bro. Hijau sama putih gitu kali ya. Hijau dan putih. Biar samaan kayak sama kulkasnya. Nah, kayak gini aja gak apa-apa lah. Aneh ya? Cuma biarin deh. Hey, kita punya kompor baru. Yif, ngapain? Oh, Yif udah tidur. Dia udah gosok gigi. Udah, minty bread. Jack lagi mau tidur. Musashi masih main-main ya. Ya, gak apa-apa. Abis ini dia bobo. Saat ini Logic Yif udah level 7 ya. Atletiknya level 6. Logic sama atletiknya akan kita bikin sampai penuh, bro. Soalnya Yif nanti akan jadi International Super Spy. Yif lumayan bisa masak tuh, level 3. Masih jelek banget ya kalau suruh perbaikin sesuatu. Habis ini kamu mandi deh, Yif. Mandi dulu. Baru suruh clean. Jack bangun, kenapa Jack? Mungkin karena ada geledek kali ya. Oh my god. Kena petir, bro. Kebakar gak? Gak ada yang kebakar ya. Untungnya. Kalau Sims kita kena petir, mati, bro. Ya, anjing kita dua-duanya bangun gara-gara ketakutan. Suruh bobo lagi. Oh. Iya. Yif bangun lalu isiin makanan lagi buat Jake sama Musashi. Seperti biasa. Lalu mungkin bisa makan habis itu ya. Makan grilled cheese. Yeah, it's fine. Jam 2:30 malam. Tapi Yif udah seger buger tuh. Energinya udah penuh, bro. Gaji kita lumayan ya. Sehari tuh sekitar 460 simoleon. Jadi lumayan besar. Oh, Musashi kelaparan banget ya. Ini Musashi makan dulu deh. Oh, kotor ya baknya. apa namanya, furnitur-furnitur ini, bro, bisa kita upgrade kalau mau. Cuman karena skill mekanik kita nih, handiness-nya masih level 1 nih, kita belum bisa nge-upgrade apa-apa. Cuman kalau udah level tinggi, kita bisa nge-upgrade gitu ya. Cuman kita belum bisa dulu. Oh no. Jack masih makan ya. Mm-hmm.
hari ini kita kerja ya, hari Jumat. Bentar lagi kita dijemput. Jadi untuk sementara kita mungkin fokus ke kerjaan dulu ya. Ningkatin fun. Habis itu mungkin main catur ya. Gimana cara main, bro? Oh iya, online dating, aku lupa. Mari kita cek message. Cek message. Waktu itu sama siapa ya, bro? Saya lupa. Ernesto enggak kan ya? Kurang bagus ya. Kalau nggak salah ada yang bagus ya. Aku lupa, bro. Bentar ya. Coba kita browse lagi. Siapa yang bagus ya waktu itu ya? Wayne kurang bagus. Kalau saya yang terakhir itu bagus ya. Bukan, bukan dia. Siapa ya? Ini partner kita. Computer Wiz. Ini siapa? Steve. Nggak suka anak-anak. What? Technoprobe. Brandon. Kurang bagus. Waktu itu ada kan yang bagus ya, bro? Dan kita udah kirim message kalau nggak salah ya. Craig. Technoprobe. Frugal Friend Excitable. Jamar. Jamar vampir ya. Bagus sih dia. Cuman dia orangnya genit. Genit. Dia pintar masak pula. Vampir yang pintar masak. What? Rehman ya. Genius, bro. Oh ya, ini belum tentu benar ya. Kita nggak bisa ngeliat dari sini juga sih. Aku lupa, bro, yang ada. I don't know. Finnegan. Kita accept request aja ya semuanya ya. Terus coba kita filter lagi nanti. Oh ya, Rich ya. Oh iya, Rich. Cuma dia nggak suka sama Eve. Oh. Kasihan Eve. Oh, Eve. Why, Rich? Ya udah, nggak apa-apa. Siapa tadi namanya tuh si yang vampir? Yang vampir nggak terlalu suka sama kita ya? Nggak ngirim pesan ke kita. Oh well, if masih jomblo if. Oh bro, lihat kita langsung nambah. Dapat relasi ya sama banyak orang ya. Rayman Sagar. Gara-gara kita accept-acceptin. Ini apa ya yang hijau ya? Kalau ini kan werewolf. Ungu. Ini kan witch ya kalau kayak gini. Kalau ini vampir. Hijau apa ya? Hijau peri kali ya? Iya kali ya? I don't know. Ini siapa namanya? Mitun Khan. Kita bisa kirim pesan. Friendly text. Friendly text. Okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day.